Zulkarnain dan Leru Yustira akhirnya resmi mendapatkan tiket untuk ikut serta di perhelatan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Kabupaten Tangerang. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang yang maju lewat jalur mandiri tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tangerang setelah memenuhi sejumlah syarat yang telah ditentukan. Keberhasilan tersebut sekaligus mencatatkan sejarah bagi Zulkarnain Leru sebagai pasangan calon kepala daerah pertama sepanjang sejarah yang ikut serta dalam pilkada di Kabupaten Tangerang melalui jalur independen. Selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Gilbert Semsantro, wartawan Tribun Tangerang. Rekan Gilbert, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Yustina, KPU Kabupaten Tangerang resmi menetapkan pasangan Zulkarnain dan juga Leru Yustira sebagai bakal calon bupati dan juga bakal calon wakil bupati Tangerang yang akan ikut maju di kontestasi Pilkada 2024 November 2024 mendatang melalui jalur independen. KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar mengatakan, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar mengatakan bahwasanya Zulkarnain dan juga Leru berhasil mengikuti seluruh tahapan dan juga proses seleksi yang dibutuhkan untuk dapat mendapat tiket yang mengikuti ikut serta dalam pilkada serentak melalui jalur perseorangan. Adapun pasangan Zulkarnain dan juga Leru dinilai dapat memenuhi syarat lantaran berhasil mengumpulkan dukungan sebanyak 159.156 suara dari masyarakat di Kabupaten Tangerang. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dari PKPU, yakni minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh calon independen adalah Rp152.999 99 suara dari masyarakat yang ada di 15 kecamatan dan juga 29 kelurahan di Kabupaten Tangerang. Peresmian penetapan pasangan pasangan Leru dan juga Zulkarnain tersebut pun telah sesuai dengan SK PKPU nomor 8 tahun 2004, di mana prosesnya dilakukan pada hari Senin lalu 19 Agustus 2024. Menyikapi hal tersebut, Zulkarnain mengaku bangga ataupun bersyukur atas keberhasilannya sebagai pencatat sejarah di Kabupaten Tangerang dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai pasangan yang maju lewat jalur independen. Pasalnya memang diakuinya cukup sulit mengumpulkan dukungan yang tidak sedikit tersebut dari masyarakat di Kabupaten Tangerang yang mayoritas memang adalah warga asli dan juga warga pendatang ataupun masyarakat yang bekerja di daerah khusus Jakarta Raya. Oleh karena itu, ia pun meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Tangerang untuk dapat meluluskan langkahnya menjadi Bupati Tangerang periode 2004-2009. Periode 2004-2009 dan akan mendaftar ke kantor KPU Kabupaten Tangerang untuk pendaftaran bakal calon Bupati Tangerang dan juga bakal calon wakil Bupati Tangerang pada tanggal 27 Agustus 2024 mendatang, tepat pada pukul 8 pagi. Demikian istilah laporan sampaikan. Terima kasih rekan Gilbert, wartawan Tribun Tangerang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Zulkarnain, calon Bupati Tangerang. Alhamdulillah hari ini sama-sama kita saksikan ya. Tanggal 19 Agustus 2024, hari bersejarah bagi kita semuanya, terutama di Kabupaten Tangerang yang selama ini belum pernah ada calon dari unsur independen, dukungan masyarakat langsung. Alhamdulillah kita sudah terpenuhi. Insya Allah tanggal 27 Agustus besok tepat jam 8 kita melakukan pendaftaran yang pertama. Saya minta kepada teman-teman semuanya dalam doa restu agar perjuangan ini, agar demokrasi yang ada di Kabupaten Tangerang ini benar-benar demokrasi yang kita harapkan bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.